Yo Zippers, kembali lagi di channel Zildan. Dan kali ini kita bakal bermain Chess Rush. Oke, jadi game ini baru-baru ini tuh rame guys. Jadi di Play Store masuk ke peringkat atas game ini. Jadi aku bakal coba mainin game ini. Game ini sebenarnya seperti auto chess, cuman ini yang buat itu dari Tencent ya. Victory is imminent. Oke. Ya dan dia ngapain? Oke, jadi aku ya setidaknya udah paham lah gameplaynya dan aku sempet coba, udah coba. Di sini aku kemarin udah coba dan aku dapet record. Ntar. Oke, victory. Pertama di basic mode ini tutorial ya. Terus ini di classic mode pertama kali main aku langsung victory. Terus kedua aku juara 4, ketiga victory lagi dan ini juara 6. Jadi ya hampir samalah seperti auto chess. Cuman bedanya ini buatan Tencent gitu aja. Ya, kalau kalian pemain PUBG pasti tahu lah Tencent itu perusahaan game yang mana. Oke, jadi aku bakal langsung play saja dan semoga kali ini di record kali ini bakal menang ya. Nggak record malah menang berkali-kali dan kalau record sial gitu ya. Semoga saja kita beruntung dapat kartu-kartunya yang bagus ya. Maksudnya monster-monsternya ya. Agar kita bisa menang. Oke, start saja. Suddenly. Kalah nih, guys. Iya deh, kalah deh. Tuh, kan. Skillnya sakit loh yang itu. Gak paham aku. Kenapa bisa sesakit itu sih? Demon ya? Ah, kita juara 2, guys. Better luck next time. Oke, enggak apa-apa, seenggaknya juara 2. Ini dia. Oke, kita ambil. Oke. Nice. Live to fight another day. Itu apaan sih? Healing totem. Anjay. Kita masih menang. Oke, demon kita ya. Luar biasa. Ya. Ya. Kok salah? Kalah? Wey. Ya. Kita punya 3 bonus. Satu lagi. Satu demon lagi. Mana? Yes. Unstoppable. Win streak 3. Lineup is starting to show its worth. Skillnya dipakai. Nah, gitu. Oke. Okay. 4 win streak. Ayo, ada 4 bintang 2. Nice. Oh, ini lawan monster bear trio. Gila sih. Wait, what? Kalah kah kita? Wait, kok jadi banyak? Summon dia. Menang. Weh, lah kok kita kalah? Ya. Oh, lawannya Rider. Hey, it's time to change the lineup. Kita butuh 2 warrior lagi karena ini kayak 4 yang enggak belum kepasang. Okay, nice. That's all of them. Two Fury. Nice. Ini nanti taruh warrior kalau udah tambah warrior lagi. Biar jadi 6 warrior dapat 100 armor.
gitu dong. Victor. Wow, we're on a roll. Lah. Lompat ke belakang. Bagus. Nice, ada nice, ada item banyak banget. Tiga. Dah kalah. Why? Well, it's time to take my opponent seriously. Ini ada tiga. Fury-nya kita lewat mungkin. 70-30 split seems fair. Kalah. Lawannya Raiden. 4 Raiden. Keras amat. 185 armor dan 65 magic resist. Kesempatan mendapatkan 45%. Setiap round dapat. Ah, keras dong. Ada ya. Aku bingung. In this world. Yeah. 70-30 split seems fair. Dari tadi enggak dapat. Enggak usah fokus Fury deh. Loh. Ya. Sakit. Au. Oke, mungkin aku upgrade dulu. Tambah satu combo yang ini. Wow, six warriors. Mana kah? Sudah dapat bonus armor 100 loh. Bisa masih kalah. Bisa masih kalah. Ya. Ya. Aduh, kalah guys. Ayolah, menanglah, kita kalah, menanglah, ayo menang, nah gitu, lahiran, menang, bagus. If I'm a wolf. Yes, tiga bintang. Ayo, please menang. Nice. Satu lagi. Yah, kalah sama satu. Ya ini last round tapi ya udah deh, berharap menang. Ayo menang. Yes, akhirnya. Hunt complete. Victory belongs to the side of justice. Akhirnya juara satu champion. Wow, that was an interesting victory. Oke, jadi begini, aku nggak tahu kenapa. Jadi setelah aku tidak record, aku mencoba satu game dan ternyata aku sangat beruntung. Nggak tahu kenapa. Kenapa aku sangat beruntung di game kali ini? Karena aku sama sekali nggak kalah dan aku dapat unit itu semuanya sama. Jadi bisa aku upgrade dan upgrade. Sampai sekarang aku udah max level dan unit aku banyak yang bintang 3. Dan aku menang. Lihat. Oke. I will safeguard Ellen Lee. Champion lagi. Tapi kali ini lebih luar biasa. Lama sampai round di 32 line upku ini dan
Nyawa aku masih 100 full tanpa ada yang ngalahin. Tanpa ada kalah di sini lihat. Win 32 round dan loss 0 round. Jadi semua itu tanpa kalah, guys. Full round tanpa kalah, anjay. Enggak paham, aku enggak paham. Kenapa juga tadi aku enggak nge-record yang ini gitu kan? Ya udah deh.